Numpak Motor Untuk Jalan-Jalan, jangan lupa like, komen, dan share. Motor Untuk Jalan-Jalan. Alhamdulillah tujuan kita sudah sampai. Kita berada di sebuah rumah yang bisa dilihat dari bangunannya cukup tua. Ya, di sini adalah rumah masa kecil Bapak Jenderal Slamet Riyadi. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu bagaimana dan seperti apa rumah beliau waktu kecil. Ikuti terus perjalanan Numpak Motor Untuk Jalan-Jalan. Selamat sore Ibu, dengan Ibu sinten Ibu? Bu Siti Sumarti. Oh nggih. Ngapunten Ibu. Kalau Ibu itu dari keturunan Pak Slamet Riyadi atau hubungannya gimana Ibu? Saya adalah anak dari kakak Slamet Riyadi. Jadi Pak Slamet Riyadi itu punya kakak satu namanya Ibu Sukati. Lalu Ibu Sukati punya anak dua, saya yang paling besar, adik saya di Jakarta. Jadi Pak Slamet dua orang bersaudara, saya juga dua orang bersaudara. Oh, oke Ibu, makasih Ibu. Oke. Okay. Okay. Untuk peninggalannya yang di sini itu udah mboten enten nggih, Bu? Mboten wonten. Oke. Oke. Cuma ada foto-foto nggih, Bu? Oke. Okay. Okay. Ini bapak ibunya mau dikusir itu mau dikasihkan di mana? Dia pahlawan nomor satu, masa enggak dikasih? Enggak, harusnya ada tempat tersendiri ya Bu ya. Masa enggak dikasih tempat mau dikusir? Enggak. Tapi akhirnya dipindah di Praci enggak Bu? Perjuangan sekolah anak dua yang dikasih. Oh berarti jadi satu sama Praci? Yang mengusulnya ini loh. Oh, enggak, enggak, enggak. Kita sendiri kan ya enggak. Enggak nganu ya Bu ya. Enggak bisa terus dari anu minta tolong ini anu orang tuanya Pak Slamet Riyadi mau dikusur di mana terus itu teman-teman dari Jakarta datang ke sini. Anak juga tahun 50 itu di Ambon belum ada makam pahlawan. Nggih. Syukurnya hanya di hutan-hutan gitu loh. Iya, karena pas ketembak ya Bu ya. Masih peperangan itu. Nggih. Terus makamnya ya di hutan itu. Berarti cuma terus, ngambil tanah. Terus tahun 60 sudah 10 tahun. Tahun 60 itu anu di Ambon ada makam pahlawan, terus ini digali dipindah ke makam pahlawan tapi tanah gumpalannya dibawa ke sini kan di blok ini. Gitu nggih Bu. Nyaming sakotak-sakotak. Itu 11 anu anak bersama dengan Pak Slamet Riyadi yang gugur waktu itu. Ibaratnya timnya yang beliau pas ke Ambon itu ya Bu ya.
keluarga. Berarti ibaratnya zaman dulu tuh udah tukar cincin lah apa ibu ya, udah ditanyakan gini-gini, ditakoke, ditekoke, engko aku nak bar mulai sekolah Ambon, kowe engko tak nikahi, ya toh bu. Tapi karena takdir dan udah berkata lain ibu ge, berarti mulai sakwar nikahan, mungkin ngoten ibu ge. Bikin dari teman-teman TP. TP 14545 Komandan Batalion Pak Masuri Muktio Kompi Kristen Suminto. Ibarat buku ini baru terbit nggih Bu Itang ini. Baru November kemarin. Baru November nggih. Oh, lah ini. November. Ini adalah Letkol Slamet Riyadi. Naskah penyerahan kedaulatan militer pihak Belanda. 12 November 1949. Nah, ini yang di lokasinya yang di Sewedari niku nih Bu. Nggih. Jangan ingin dirayakan sebagai pahlawan tapi isilah kemerdekaan dengan jiwa kepahlawanan. Wah. Okay. Itu kata-kata yang anak muda sudah pikiran seperti itu. Iya Bu ya. Anak muda kon dadi TP ngene iki apa ya gelem Bu. Nggih. Lah nggih. Aduh. Nah ini lho, kalau pengen gugahi cah nonom saiki iki ora nggur njaluk wong tua, ngebut-ngebutan wis tinggal njaluk wong tua enake. Soale kula nggih ngomani rakasane anu Bu. Jamane pun benten nggih Bu. Iya jamane. Lah ini Bu. Ah ini perjanjiannya ini ya Bu ya. Yang kemarin kita datangi di cash fair itu. Ini kan beliau ini kan bingung Bu. Loh, ternyata musuh saya itu masih semuda itu. Seangkat seumuran anak saya, Ibu ya. Ya, coba bayangkan nih Pak Slamet Riyadi masih belia ibaratnya masih muda banget. Ya. Mejen Molinger Call Van All dengan Pak Letkol Slamet Riyadi. Ini para TP. Nah ini pas masa perjuangan beliau Pak saat di Majalengka, antaranya di Majalengka, penumpasan gerombolan DI atau TI. Nah ini daftar nama atau nomor anggota biasa utama. Wah, ya Allah. Lahir di Solo. Wah, 26 Juli 1927 kan. Bapak Slamet Riyadi. Bapak Ibu ya. Bapak. Oh, bisa dilihat. Nggih. Pak Slamet masih kecil ya. Itu Bapak Slamet Riyadi. Assalamualaikum. Seharusnya saya mriki pas kalau wingi jane, Bu. Pas seharusnya pas ulang tahunnya ya, Bu. Bar nyekar langsung mriki. Tapi pas kebetulan Mas Enten kegiatan bareng sakit. Piagam gelar pahlawan dari Presiden Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional Brigadir Jenderal Anumerta Ignatius Slamet Riyadi. Thank you.
Alhamdulillah sudah sowan dalam masa kecilnya beliau, Bapak Jenderal Slamet Riyadi. Untuk teman-teman atau warga Solo atau dari luar Solo yang ingin sekedar singgah atau silaturahmi bisa langsung ke kediamannya di sini. Jangan lupakan sejarah, cintailah sejarah di kotamu, di kota Solo atau kota-kota lainnya. Salam Jas Merah. Alhamdulillah kita sudah selesai sowan ke rumah masa kecil beliau Bapak Slamet Riyadi. Ikuti penelusuran numpak motor itu jalan-jalan lagi di lokasi yang lainnya. Tetap di motor numpak motor itu jalan-jalan.